Menguaskan Sarawak 2-0. Ali Farhan untuk Terengganu. Berdepan dengan Irwan. Masih lagi Farhan. Satu hantaran. Mana Mohamad cantik. Tidak offside. Dan kali ini jaringan pertama untuk Terengganu. Minit ke-24. Menerusi Abu Manaf Mohamad. Satu lambungan baik dilakukan oleh Farhan Mohamad. Akhirnya berjaya menetapkan pasukan Terengganu di depan 1-0. Percaturan yang diletakkan oleh Abdul Rahman Ibrahim dengan meletakkan Manaf Mohamad selaku penyerang pada malam ini membuahkan hasil. Dia tidak offside. Dia menghidu hantaran yang dilakukan oleh Farhan Mohamad. Kemudiannya melakukan tandukan ke penjuru kanan. Pintu gol pasukan ETM meluaskan set Abi untuk meletakkan pasukan Terengganu di depan. Jaringan yang pertama untuk pasukan ataupun untuk Manaf dalam saingan Liga Super. Kesebelahan sana mencari Azrul. Dipintas oleh Zubair. Kali ini di tengah Manaf Mohamad untuk Farhan. Tidak offside. Peluang untuk Terengganu. Mencuri mana? Mencuri Farhan Mohamad. Jaringan yang kedua. Lord Farhan Mohamad meletakkan pasukan Terengganu semakin selesa dengan jaringan yang kedua pada minit ke-78. Semakin memastikan kemenangan yang kelima untuk pasukan Terengganu pada perlawanan yang kini berbaki. Kira-kira 13 minit saja lagi untuk ditamatkan. Kita perhatikan di sini. Farhan berjaya menepasi perangkat offside tetapi ketenangan yang dipamerkan oleh Nur Farhan Mohamad untuk menewaskan set Arni di pintu gol. Memastikan pasukan Terengganu menggandakan kelebihan mereka dengan jaringan yang kedua. Minit ke-78. Farhan Mohamad meletakkan pasukan Terengganu semakin di sebelah kiri. Faiz tidak offside. Nanti dalam konsep penalti adalah Mambado. Masih lagi Faiz. Percubaan Faiz. Jaringannya ketiga. Faiz Subri minit ke-93 memastikan tiga mata penuh untuk pasukan Terengganu. Akhirnya Faiz Subri mencatatkan nama selaku penjaring. Jaringan yang pertama untuk dirinya secara peribadi buat pasukan Terengganu musim ini. Kita perhatikan daripada Faiz. Tidaklah kuat sepakannya tetapi sudah cukup untuk menewaskan Said Arni yang terperangkap di pintu gol. Kita perhatikan sekali lagi. Dia berjaya memperdayakan Hairuddin Omar sebelum melepaskan sepakan leret untuk jaringan yang ketiga. Jaringan yang menghadirkan tiga mata untuk pasukan Terengganu di minit ke-93. 3-0. Terengganu